Officials say at least 180 members of Congress signed on to this article of impeachment that accuses President Trump of incitement of insurrection, claiming that he willfully made statements that encouraged and foreseeably resulted in imminent lawless action at the Capitol. We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Deranged, unhinged, dangerous President of the United States. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia Kekerasan di Amerika memuncak Saya kutip dari CNN Internasional Sebuah frase narasi Yang dikemukakan oleh para ekstremis kulit putih Menyatakan Trump or what? Donald Trump atau perang? Sesederhana itu dan mereka saling berbincang antara satu dengan yang lain, sesama ekstremis kulit putih menyatakan bahwa jika Anda tidak tahu cara menembak, Anda harus belajar sekarang. Ini adalah ancaman-ancaman bagaimana ekstremis kulit putih yang ada di Amerika akan menjadikan Amerika seperti medan pertarungan dan perang saudara. Dan frase-frase uh, atau dialog-dialog yang ada di online dikutip uh, secara cermat oleh CNN Internasional dan dilaporkan oleh Rob Gusnia serta Kurt Define, Scott Bernstein menyatakan bahwa kami akan menyerbu gedung-gedung pemerintah membunuh polisi, membunuh penjaga keamanan, membunuh pegawai dan agen federal serta menuntut penghitungan ulang ya satu kalimat terakhir ini adalah didasarkan pada klaim yang tampaknya dikemukakan oleh Donald Trump ya bahwa pemilihan presiden di Amerika Serikat termasuk juga dengan representatifnya atau senatnya itu adalah manipulatif dan fraud penuh dengan tipuan-tipuan yang ada dan jangan dicuri suara kami Ya, itu adalah pernyataan-pernyataan Donald Trump yang disebarkan melalui Twitter, di mana uh, penggemarnya atau pengikutnya mencapai sekitar 90 ribu pengikut. Ya, itu dan sekarang sudah diblokir, dan itu menandakan bahwa memang tampaknya ekstremis kulit putih melakukan satu konsolidasi, dan ini yang dikhawatirkan oleh sejumlah uh, pihak ya di otoritasnya dan uh, terutama di Partai Demokrat atau uh, Garda Nasional dan dan sebagainya bahwa uh, pada tanggal 20 Januari nanti ketika Presiden Joe Biden dilantik atau inaugurasi kepresidenan Amerika ancaman kekerasan itu akan meningkat dengan tajam ya dalam beberapa minggu hari dan jam ya dan ini adalah satu orient yang sangat uh, mengerikan saya kira terjadi di Amerika menjelang penggabungan hari Rabu di kapital oleh para pendukung presiden Donald Trump yang bersemangat tanda-tanda peringatannya semakin jelas jadi postingan online dari kelompok-kelompok pembenci dan provokator sayap kanan itu adalah mengobarkan perang saudara ya Berencana untuk membunuh anggota parlemen terkemuka termasuk misalnya ya Uh, apa namanya percakapan-percakapan yang memang dirancang seorang dari Alabama yang sudah ditangkap tadi yang membawa pickup dengan penuh senjata dia ingin membunuh atau menembak uh, Nancy Pelosi ketua departemen dari Demokrat itu dan sekarang ketika debu mengendap dan negara itu berjuang untuk memahami kekerasan yang menewaskan lima orang ya Para ahli memperingatkan bahwa seruan untuk kekerasan itu pasti akan meningkat pada hari pelantikannya, ketika Presiden uh, Joe Biden yang terpilih akan dilantik sebagai Panglima tertinggi di negeri Paman Sam ini. Ya. Ini merupakan satu situasi ya bahwa uh, ancaman-ancaman kekerasan ya menjadi sangat luar biasa dan inilah mengingatkan bahwa ketika orang-orang kulit Amir, kulit putih Amerika merasa bahwa Amerika adalah negaranya sendiri mengingatkan kita pada bagaimana kejamnya orang-orang kulit putih ini pada abad-abad yang lalu ya ketika Amerika sedang membutuhkan tenaga kerja mereka mendatangkan budak-budak ya Terutama dari kulit hitam yang banyak dibawa dari Afrika, membawa dengan kapal laut, dengan tangan dan kaki dirantai sepanjang perjalanan mengarungi samudera, ya dan sampai sana diperbudak. Kalau mati, tinggal dilempar di laut saja. Ya, betapa betul-betul memang tampaknya Donald Trump berhasil ya, menunjukkan suatu rasisme yang luar biasa di Amerika. Dan tampaknya memang Donald Trump tidak menyerah, ya sekalipun dia juga takut terhadap hukuman itu karena itu tampaknya dia lebih memilih untuk pertarungan sampai detik-detik akhir sebelum segala sesuatunya terlambat. Karena apa? Karena kalau ditunggu sampai dengan tanggal 20 Desember dan eh, 20 Januari setelah selesai pelantikan dan Joe Biden sudah memiliki otoritas penuh di dalam mengendalikan negara maka bisa jadi yang pertama dilakukan adalah menangkap Donald Trump itu sendiri. ya. Dan ini menjadi satu, satu situasi yang sangat serius, bahwa ketika ketika Partai Demokrat dengan dipelopori oleh Nancy Pelosi untuk mengeluarkan draft resolusi, ya, kemarin saya bilang itu 150, tetapi sekarang uh, Demokrat dan Independen itu lebih dari 250 orang lebih. Dan tampaknya tidak ada dari partai republik yang mau mengikuti draft dan menandatangani rancangan draft untuk impeachment itu, ya, sekalipun secara lisan mereka sudah mulai uh, mengecam tentang uh, Donald Trump. Itu apa artinya? Artinya adalah bahwa partai republik memang tampaknya, dan ini juga memang banyak yang terlibat di dalam demonstrasi-demonstrasi itu, ya. Masih menunjukkan kekerabatan antara mereka dengan orang-orang yang melakukan penyerbuan di kapital US, yang menunjukkan bahwa partai republik betul-betul didominasi oleh sayap kanan yang cukup ekstrim. Dan karena itu, sekalipun secara konstitusional memang tidak bisa mengelak atas kekalahan mereka, tetapi untuk menggulingkan Donald Trump tampaknya itu mereka berpikir ulang, dan tampaknya lebih memilih menunggu momentum. Apakah yang benar-benar terjadi nanti pada tanggal uh, 20 Januari yang akan datang itu? Ya. Kalau situasinya berubah, itu betul-betul akan menjadi persiapan perang saudara. Karena uh, kita tahu semua bahwa kepolisian sebagai uh, kepolisian yang ada di Amerika, sebagaimana juga dituduhkan oleh Joe Biden itu menggunakan standar ganda. Jadi. Uh, ketika mereka melawan kulit hitam mereka dengan sangat keras ya bahkan kulit hitam yang tidak bersalah pun bisa dihajar bisa dibunuh dan memang banyak kasus ketika uh, polisi kulit putih membunuh kulit hitam atau menyiksa kulit hitam rata-rata itu uh, tidak sampai masuk ke dalam tuntutan penjara itu sebaliknya dalam kasus uh, penyerbuan Capital U.S. atau gedung Kongres di Amerika Serikat nampak bahwa polisi-polisi uh, itu tidak tidak berdaya di dalam menghadapi kulit putih dan cenderung membiarkan mereka bahkan banyak polisi dipukuli oleh para demonstran di dalam gedung uh, Capital U.S. itu yang ini menandakan bahwa standar ganda benar-benar dijalankan karena itu merupakan mindset. Dari suatu negara yang rasis, terlalu menunjukkan superioritas kulit putih dan memandang rendah dari kulit berwarna atau kulit hitam. Nah, kritik yang kemudian banyak beredar adalah bahwa polisi memang sama sekali tidak siap menghadapi demonstrasi itu, dan karena itu, memang saat ini kepala polisi di DC akan di, menyatakan mundur dan rencana ke depan di dalam pelantikan ini. Uh, pelantikan Presiden Joe Biden memang dikerahkan oleh pengawal bersenjata lengkap dan mungkin jumlahnya akan dilipat-gandakan untuk melakukan antisipasi terhadap uh, kemungkinan adanya serangan atau pe pembunuhan atau perang saudara oleh orang-orang kulit putih itu supaya uh, inaugurasi dalam uh, ke kepresidenan Joe Biden itu bisa terlaksana dengan baik. Ini situasi-situasi yang sangat luar biasa. Banyak banyak yang menunjukkan eh, bahwa memang Amerika betul-betul berada dalam situasi perang saudara itu bukan sebuah jargon ya, tetapi itu sudah berada di dalam mindset kulit putih yang mungkin ya ini menjadi situasi sosiologis yang sebetulnya biasa ketika mereka sudah biasa dimanjakan oleh situasi yang ada, mereka lengah, banyak yang kemudian terkena narkoba, kemudian putus sekolah, kemudian apa, sehingga terpinggirkan. Sementara kulit hitam yang hidupnya itu prihatin, atau imigran-imigran dari Timur Tengah, atau kulit berwarna lain yang orang tuanya itu prihatin. Rata-rata memiliki pesan kepada anaknya untuk belajar baik-baik, dan pada akhirnya, ketika mereka belajar baik-baik dengan keprihatinan yang tinggi akhirnya memang terbuka peluang untuk menempati posisi-posisi cukup baik di dalam pemerintahan atau departemen atau apa begitu dan itu menunjukkan satu iri hati yang luar biasa dari kulit putih yang tanpa gelar akademik itu. Dan karena itu ketika ada pemicunya ya digambarkan oleh media-media Amerika Serikat ya ibaratnya kulit putih yang awam ini yang uh, sangat ekstrim ini adalah satu dream penuh dengan misio dan donald trump hanya melemparkan korek apinya dan itu bisa menjadi ledakan yang sangat dahsyat dan bisa mengubur amerika itu karena bagaimanapun juga kalau kita lihat, kita lihat uh, peta demografi yang ada di amerika bahwa jumlah kulit putih dengan non kulit putih yang ada di amerika itu sudah imbang semua bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau kulit putih banyak yang akhirnya mengeblok, ya seperti terjamin dalam Partai Republik, uh, seperti Rudy Giuliani atau Donald Trump sendiri, dan anak-anak Donald Trump juga sangat menikmati, ya kalau kita lihat video-video yang yang ada yang dirilis akhir-akhir ini, ya ternyata memang sangat menikmati tentang kerusuhan yang terjadi di uh, Capital US itu, gedung Kongres itu. Ya ketika kerusuhan memuncak dengan pembunuhan, perusakan dan uh, pelanggaran berbagai uh, aturan yang ada, ya bisa dibayangkan bahwa kerabat presiden, anak-anaknya yang sudah de dewasa, uh, termasuk Trump Junior dan dan sebagainya itu menikmati sebuah kekerasan terhadap satu gedung pemerintahan atau gedung parlemen yang sangat dihormati, ya sebagai simbol apa namanya? kempion demo, demokrasi ya terbesar di dunia. Dan itu hari ini betul-betul sejarah Amerika tercoreng dengan uh, gengnya uh, Donald Trump dan saat ini memang Donald Trump sekalipun dia mencoba untuk mencari satu platform untuk bisa menggerakkan massa tetapi berbagai apa media termasuk Facebook, Twitter sarana-sarana uh, untuk komunikasi online lagi kemungkinan dibendung sama sekali dan satu ledekan yang diberikan oleh seorang dalam satu percakapan di Twitter menunjukkan bahwa kalau ada satu ruangan berkedip-kedip di apa namanya? Gedung Putih White House itu adalah tanda bahwa uh, Donald Trump memberikan kode Morse ya. Ya, itu karena artinya kembali kepada abad primitif cara dia me, me, apa namanya memberikan pesan-pesannya kepada para pengikutnya. Tetapi memang saat ini betul-betul presiden seperti berada di dalam suatu ruangan yang gelap ya, yang tidak tahu berbuat apa dan tidak hanya berada di dalam ruang yang gelap. Pikirannya pun gelap. Ya. Karena dia tidak tahu bahwa batas-batas sebagai manusia itu harus mengikuti aturan hukum yang ada di negaranya sendiri, tetapi dia sudah tidak peduli, dan pada akhirnya jiwanya itu gelap juga. Ini akhir dan tragedi dari seorang presiden yang tampaknya memang sombong, narsis, rasis, dan tampaknya tidak memiliki kecerdasan yang cukup di dalam memikul tugas-tugasnya sebagai seorang presiden. Kita tidak tahu, kita tunggu terus dan terus kita update uh, pemirsa yang berbahagia karena berita-berita ini uh, sangat penting untuk kita pelajari dan memang kita ini mungkin adalah suatu awal dari suatu perubahan peradaban yang akan datang. Bila itu Fakhrul Hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.